السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله wa sahbihi wa mawalah Ana naset yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh ni'mat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai halukum? Alayakumussalam Ya yeah. 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 Alhamdulillah, yeah. Alhamdulillah. Uh, Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas Tentang apa itu had ya, yeah, Apa itu hudud ya. Yeah. Sekarang kita Membahas tentang ya, yeah, Hukuman hudud yang pertama adalah tentang permasalahan had untuk zina Ya Hukuman untuk Untuk zina Ya Apa itu zina e, Secara Bahasa e, Zina itu Artinya adalah Menggauli Seorang wanita Tanpa akad yang syar'i i. ya menggahuli seorang wanita tanpa akad yang syar'i i. ini secara secara bahasa ya sedangkan secara syariat ya secara syariat zina itu adalah uh, hubungan persenggamaan Iya, hubungan persenggamaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang perempuan ya, pada jalan depan. ya pada jalan depan. Iya, atau kemaluan Ya pada jalan depan atau kemaluan tanpa akad kepemilikan. Yaitu akad kepemilikan maksudnya adalah akad nih, akad nikah. Ya tanpa akad kepemilikan atau subahat dalam akadnya. Ya atau subahat dalam akadnya. Ya atau zina itu adalah eh, perbuatan keji, ya perbuatan keji di jalan depan atau belakang, ya itu suara apa itu? Ya perbuatan keji di jalan depan atau belakang. Paham ini kan jalan depan atau belakang? Anak-anak Ustaz. Mana Ustaz? Iya, nah, ya, paham ya. Iya, bisa dipahami ya. Iya, zina itu ya. Jadi zina ini hukumnya jelas ya, haram dan termasuk eh, dosa besar. Ya, banyak sekali dalilnya di dalam Al-Qur'an ya. Nanti bisa dilihat dalam uh, Surah Al-Isra Ayat 32 Yang menjelaskan tentang Haramnya zina dan ia adalah Merupakan termasuk dosa besar Ya Al-Isra Ayat 32 Wala taqrabuz zina Innahu wasa'a Sabila ya, Dan janganlah Kalian mendekati zina Sesungguhnya, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. yang keji dan suatu jalan yang yang buruk. Ya, itu ya, dan banyak di dalam hadis Nabi SAW, ya, ketika Nabi SAW ditanya uh, tentang dosa yang paling besar. Itu dijawab oleh Nabi SAW yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, setelah itu, apa membunuh anak? Ya, membunuh anak sendiri, ya. ya, membunuh anak sendiri karena permasalahan ekonomi. Ya, takut tidak bisa memberikan makan kepadanya. Kemudian, yang ketiga adalah menzinai istri tetangga. Ya, menzinai istri tetangga. Jadi zina ini adalah merupakan dosa yang besar. Ya, dan para ulama itu sudah sepakat mengenai pengharaman zina. Ya. Jadi zina ini termasuk kejahatan yang paling besar ya paling buruk ya membahayakan pribadi membahayakan masyarakat karena mengakibatkan apa zina ini rancu pada keturunan ya menyebabkan hilangnya hak ya menghilangkan e, hak saat pembagian warisan ya ini jadi apa namanya akibatnya ini sangat banyak sekali runtuhnya rumah tangga tersia-siakannya anak-anak buruknya pendidikan anak-anak rusaknya ahlak mereka ya iya dan zina ini membuat apa menipu yang istri apa namanya berzina dengan orang lain bukan suaminya dia akan menipu suaminya begitu juga suaminya Ya ketika berzina bukan dengan istrinya, maka dia akan menipu kepada istrinya. Ya, jadi bahayanya itu sangat besar sekali. Ya, dampaknya itu sangatlah buruk. Bagi pezina dan juga bagi masyarakat. Nah, pezina ya itu ada dua ya. Ya, pezina itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Ya, pezina itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, ya, muhson. Jadi pezina itu ada dua. Ada yang pertama dia muhson. Muhson itu artinya pernah menikah. ya pernah menikah. Nah, wal muhsanu man wati'a imra'atahu. Muhsan itu adalah orang yang menzinai wanita. Ya, seorang wanita berhubungan dengan seorang wanita al muslimata, baik dia adalah wanita yang muslimah, muslim. Awizimmiyah atau wanita kafir yang berada di dalam negara Islam ya atau wanita kafir wanita zimmi fi nikahin sahihin sedangkan ia itu apa ya berada di dalam nikah yang benar ya di sini maksudnya seorang muson adalah seorang, ya. Ini ada kesalahan sedikit. Ustaz seorang muson itu adalah seorang yang telah berhubungan dengan istrinya. Baik istrinya itu adalah seorang muslimah atau wanita zimiyah, zimmi, ya. Wanita kafir, yaitu yang jelas dia adalah ahlul kitab dengan nikah yang sah. Jadi Musan itu dia pernah intinya Mosan itu dia pernah menikah. Ya, ya wahuma balikani suami dan istri itu dua-duanya balik akilani berakal, Hurrani, dua-duanya merdeka. Fa inikhtalla syartun minha maka apabila tidak ada Maka apabila ada syarat Min hafi ahadihima Ada satu saja syarat Padanya itu tidak ada Pala li wahid huma Maka Ya satu dari keduanya itu tidak bisa disebut dengan mohson. Jadi intinya mohson itu dia pernah menikah nikah. Jadi kalau ditanya apa itu mohson, man watia imra'atahu al muslimata awiz zimmiyah fi nikahin sahihin. Nah ini ya kalau ada pertanyaan. Iya. Dan hukumannya izazan al mohsanu rujima Apabila seorang yang sudah menikah berzina maka dia dihukum rajam. Apa itu rajam? apa dua apa ditanam? Dilempari batu, iya, dilempari ditanam batu. tubuhnya, dilempari iya, ditanam batu. kemudian. Setelah itu, dilempar dengan batu, hmm? iya, rujima itu dilempar dengan batu ditanam, yeah. iya, kemudian kepalanya dilempari batu. Hatta ya, muta sampai mati, ya, hukum, ya orang yang berzina ya dan dia muson pernah menikah jadi ini yang pertama jadi pesina itu tidak lepas dari dua kemungkinan yang pertama muson pernah menikah atau gayuro muson At yang keduanya adalah gayuro belum pernah menikah ya belum pernah apa menikah ya ya ghairu yang kedua ghairu muhsan ini tulisannya Goyrul muhsan belum pernah menikah ya ya itu nah untuk yang muhsan ya untuk orang yang yang mohson sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwasannya yang mohson ya ketika yang sudah pernah menikah dia berzina maka hukumannya itu dirajam hatnya itu dirajam dilempari dengan batu sampai mati ya hatta yamut sampai mati Baik laki-laki maupun perempuan Ya ini uh, Rajam ini berdasarkan uh, Riwayat yang sahih dan mutawatir Dari sabda Nabi SAW Ya karena ada ayat Yang Allah turunkan Tentang hukuman rajam Sebelumnya hukuman rajam ini pernah tercantum tum di dalam Al-Quran ya. Akan tetapi Dihapuskan Lafaznya Tapi hukumnya itu masih tegak Paham? Jadi ayat tentang rajam hukuman mati ya ya dilempari dengan batu sampai mati bagi laki-laki dan perempuan yang sudah menikah tapi dia berzina itu hukumannya dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Itu ada ayat yang Allah turunkan, ya tercantum dalam Al-Quran. Akan tetapi, lafaznya dinasah dihapus, tapi hukumnya tetap ada, hukumnya tetap berlah, berlaku, tapi lafaz ayatnya itu dihapus. Ayatnya itu adalah. yang dihapus oleh Allah SWT Al-Syeikhu wa al-Syeikhatu iza zanaya farujumuhuma farjumuhum al-battah nakalam minallahi wallahu azizun hakim laki-laki tua dan wanita tua bila keduanya berzina maka rajamlah keduanya secara pasti sebagai hukuman dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Akan tetapi hukumannya ini di lafaznya itu dihapus, tapi hukumannya te, tetap ada. Kenapa ya. dihapus, Ya Allah menghendaki untuk dihapus lafaznya. Ya, lafaznya itu dihapus, diangkat, jadi tidak tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi hukumnya tetap berlaku ya hukuman bagi ayat tentang apa namanya yang berkenaan yang hukum hukuman bagi laki-laki dan perempuan yang pernah menikah yaitu muhson kemudian berzina maka hukumannya rajam dilempari dengan batu sampai mati ya dan al-qur'an apa, Bisa. apa ya pernah ada di dalam Al-Qur'an akan tetapi lafaznya dihapus ingat lafaznya dihapus paham lafaz lafaz, lafaz. Paham? lafaz. Ya, lafaz itu yang ini asyikhu zanaya. itu dihapus tidak ada lagi tapi hukumnya tetap ada hukumnya tidak dihapus diberlakukan lafaznya saja yang dihapus dari Al-Quran bisa dipahami, anak-anak Bisa iya. Ya. Jadi, para ulama juga telah sepakat, ya, siapa yang berzina dan dia telah pernah, dan dia pernah menikah dengan nikah yang sah, maka hukumannya rajam, dengan batu dilempari dengan batu sampai mati, ya. Ini apa ijma' sepakat para ulama. Ya, itu pezina apa? pezina yang muh muhsan. Apa itu muhsan? Apa itu muhson? Apa pernah itu menikah. Hah? Pernah menikah. Pernah yang, menikah. Itu, yang sudah pernah menikah. Pernah menikah, meskipun dia cerai. Iya, walaupun dia ce cerai dengan istrinya ya, atau ya. suaminya. Single dia, ya. tapi pernah menikah kemudian berzina dia, hukumannya apa? hukuman rajam dilempari batu sampai mati itu bagi son nah kemudian yang kedua adalah pezina gayurumson iya pezina gayurumson yaitu belum pezina yang belum pernah menikah ya maka hukumannya bagi pezina yang belum menikah iza al hurru apabila seorang merdeka berzina ghairul Mohsan, dan dia itu belum pernah menikah julida maka dia itu dicambuk mi'atal jaldah Seratus kali cambuk, jadi seratus cambuk ya, bagi laki-laki atau perempuan yang berzina dan dia belum menikah. Guae rumoson, guae rumoson belum pernah menikah, maka hukumannya miata jaldah, julida miata jaldah, dihukum cambuk seratus kali. Wagur riba aman dan diasingkan, paham asingkan selama bang, setahun. Bang. Diasingkan, bang, paham dikeluarkan dari negerinya. Bang, bang. Iya, diasingkan selama satu tahun. Setahun, ya, yeah. ya. Yeah. Walau imra'atan Meskipun dia adalah Apa? Seorang Wanita Akan tetapi ketika wanita ini dia berzina Dia diasingkan Maka dia diasingkan itu Disertai dengan mah Mahrom Iya dengan mah Dengan mahrom Karena wanita itu tidak boleh melakukan Bepergian jauh-jauh sendiri Tidak boleh ya dia harus diiringi dengan mah diiringi dengan mahrom ya mahromnya nah sedangkan warraqiku sedangkan budak kalau budak itu berzina maka dan dia itu belum menikah khamsina jaldah maka hukumannya itu adalah 50 kali cambuk. Jadi setengahnya. Ya. Kalau yang merdeka, belum menikah 100 cambuk. Ya, dan dia diasingkan setahun. Nah, bagi budak, dia 50 kali cambuk dihukum. Wala dan dia tidak diasingkan. Ya, dia tidak di wala dan dia tidak diasingkan. Nah, sedangkan wahadu hmm. kazanin dan hukuman, ya, dan hukuman homo, ya, pelaku homoseksual Gazanin itu seperti hukuman pezina. Nah, ini yang disebutkan di dalam mazhab uh, Al-Imam Ahmad ibn Iya Ya, dan hukuman pelaku homoseksual adalah seperti pezina. Jadi, sama seperti ini ya yang telah kita sebutkan. Ya, hukuman pezina, akan tetapi. Sebagian ulama telah menyebutkan bahwa hukuman pelaku homoseksual adalah dilemparkan dari tempat yang paling tinggi di dalam negeri tersebut. Apa itu contohnya? Misalkan gunung, bukit, atau apa namanya? Atau bangunan, bangunan yang tinggi dilemparkan dengan mati, kepala masalah. apa apa mati dilemparkan ya, dilemparkan ya kan dilemparkan kepala ke bawah nah, kemudian setelah itu dilempari batu sampai mati itu yang pelaku homoseksual ya sebagian ulama menyebutkan seperti itu Kalau tidak salah Ustaz uh, uh, Ini pendapat di Mu'abbas Dan juga diikuti oleh ulama-ulama Lainnya Jadi hukumannya sama seperti Hukuman uh, Kaumnya Nabi Lut Apa Allah memberikan Azad kepada kaum Nabi Lut Allah angkat mereka ke lah Negeri mereka langit. Negeri mereka Yata. Diangkat Banting. ke langit Kemudian setelah itu apa Dibalikkan Banting dibalikkan jadikan kepalanya ke bawah ya kan Iya dibalikkan negerinya kemudian dihantamkan ke bawah Itulah hukuman Allah kepada siapa? Kautnya Nabi Luth, jadi negerinya di apa? dinaikkan apa? diangkat ke langit kemudian dibalikkan ke bawah. Jadi kepalanya ke arah wah Jadi seperti itu. Jadi sebagian ulama menyebutkan bahwa hukuman Pelaku homoseksual, ya, laki dan perempuan, ya, itu hukumannya dia dilemparkan di dari tempat yang paling tinggi di negerinya itu, ya bangunan. Kalau di sini mungkin apa hotel yang paling tinggilah di Medan. Perempuan juga gitu Ya begitu juga perempuan. Nah, kalau masih hidup juga dilempari di batu, hampir mati. Makanya, keras hukuman bagi apa homoseksual, terlebih lagi ini sekarang ini ya kan banyak apa homo ya kan laki-laki nah, sukanya sama laki-laki, perempuan sukanya sama perempuan. Ini hukumannya berat di dalam Islam, akan tetapi di dalam kitab ini menyebutkan bahwa hukuman homoseksual Had dulu tiin itu kazanin ka seperti zanin pelaku zi pelaku zina ya pelaku zina ya anak-anak ustad yang ustad cintai jadi dalilnya ini jelas ya tentang apa namanya hukuman bagi goyru yang belum pernah menikah ya, yang merdeka bukan budak maka dihukum apa cambuk berapa kali 100. 100 kali kemudian diasingkan ya, diasingkan julida miata jalda dicambuk 100 kali wagur riba aman dan diasingkan selama aman apa aman, aman. setahun iya setahun setahun kemudian budak apa hukumannya Kalau dia berzina. Mampu di cambukan. Iya. Mampu cambukan. Komsi na Lima puluh cambukan. Walau dan dia tidak dia. Singkan. Tidak diasingkan. Itu dia ya. Ya. Ada anak ustaz yang uh, ustad cintai dan ustad banggakan. Uh, waktu kita sudah selesai nih udah habis ya waktu kita udah 9 lewat 10 ya, uh, ya. iya, iya. Ya. Uh, jadi nanti insya Allah kita lanjutkan kembali ya yeah. jadi intinya uh, ya yeah, di sini adalah kita masuk pembahasan tentang had ya yeah, hukuman hudud untuk pezina ya yeah, baik yang hmm. Eh, muhsan dan juga ghairu muhsan. Yang muhsan yang eh, pernah menikah Dihukum dengan dirajam hingga dia mati Sedangkan Ghairul muhsan Yang belum pernah menikah Dia dihukum 100 kali jilid dan diasingkan selama setahun Sedangkan eh, seorang budak Kalau dia seorang budak maka dia jambu. 50 kali cambuk ya dan tidak diasingkan. Ya mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام <سؤال> ورحمة الله وبركاته <سؤال>